Halo, welcome back to Indorie. Oke, halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada ya. Selamat menonton Indorie dan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya berlimpah, amin. Ya, kali ini aku bakal react artis yang sudah pernah aku reaction sebelumnya. Kemarin aku reaction MV-nya. Ini adalah Aliyah yang judulnya Jutaan Purnama. Nah, sekarang dia ada yang live di WTTSMY. Ini dari Warner Music ya. Search aja di YouTube WTTSMY. Nah, itu juga banyak live-live artis yang baru-baru ya. Jadi, karena kemarin aku mendengarkan MV-nya dan mendengarkan karakter vokal dia yang menurut aku bagus, jadi aku pengen lihat live-nya dia. Dan kebetulan ini ada yang live di WTTSMY. Jadi langsung kita lihat aja Aliyah, judulnya Jutaan Purnama. Dia pakai hijab nggak ya? Di MV-nya pakai hijab nggak ya? Lupa aku. Ini pakai hijab dia. Bagus suara dia ini ya, karakternya ini. Lihat diriku masih menunggu kesatkan air mata. Bagus banget suara dia ini loh. Mencintanya hingga ke akhirnya. Seksi. Salah chordnya, salah setia aku bersamanya mencintanya hingga ke akhirnya. Teruskan jalanku mencintainya sampai nanti jasadku terbeku dan ternyata abadi cinta.
Oke. Keren juga, lumayan keren juga. Walaupun tadi yang main piano banyak lupa chord-nya atau nggak konsentrasi ya, jadi banyak yang salah tadi aku dengarkan ya. Padahal Alia nyanyinya sudah luar banget ya, emosinya itu ya, dan penjiwaannya dia itu ya. Live-nya ini keren kalau menurut aku. Memang karakter suara Alia ini memang luar biasa ya, bagus ya kalau menurut aku ya. Seksi, dan aku sedikit-sedikit lupa dia ini memang pakai hijab atau enggak ya, karena di musik videonya kayaknya dia ini nggak pakai hijab ya, atau pakai ya, aku lupa. Tapi dia ini adalah salah satu penyanyi teknik Malaysia yang bisa disandingkan dengan Misa Omar atau Siti Nurhaliza, karena karakter dia ini memang sudah terbentuk banget ya. Dan untuk perform live ini, kalau menurut aku pribadi, ini terlalu sepi ya, karena memakai satu piano aja, coba ditambahin gitar atau ditambahin biola itu lebih bagus mungkin, lebih hidup musiknya ya. Jadinya kita mendengarnya tuh agak terlalu panjang karena dia cuma pakai satu piano seperti ini dan lagunya 4 menit ya, jadi rasa agak panjang kalau menurut aku. Tapi untuk keseluruhan itu semua tertutupi dengan vokalnya Alia ini. Ya itu aja lah menurut aku untuk video kali ini ya, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan support channel ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, share dan like. Akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao.